sing damele saking nopo, Bu? Saking beras. Beras ya. Oke guys, kembali lagi di channel Jagoan Neon TV guys. Oke, kali ini pagi-pagi pukul 6.41 di Temanggung, Jawa Tengah guys. Anak-anak lagi berangkat sekolah, orang-orang lagi persiapan untuk kerja. Untuk kita saat ini, kita cari sarapan gablok Matia bro yang lagi viral. Oke. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe. Ya, bagi yang belum subscribe, silahkan segera pencet tombol subscribe dan tekan tanda loncengnya agar dapat nonton video-video terupdate dari kami. Oke guys, kita akan lihat suasana pagi di Dusun Sembong ini ya, Dusun Sembong, Kelurahan Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, suasana dan usaha-usaha para penduduk Sembong ini. Oke, oke, kita jalan. Adalah usaha tempat cukur, barber dan cukur. Tukang bubur. Itu dia guys, warung gabloknya. Sudah ada bapak-bapaknya yang beli. Oke, okay? Oke, kita lanjut untuk beli guys. Pak De, sarapan tadi tumbas gablok, Bu. Oh, yuk, ternyata ini masih keluarga guys. Naknya kelak itu toh, nek siang ini. Anten apa mawon, Bu? Nah, ini buburnya gorengan. Anu kon ge sale stop. Niko sayure, niko ada jeng sayur, niko niko. Mbah, sudah Mbah. Beli apa Mbah? Beli apa Mbah? Sayur. Sayur. Alternatif buat sarapan ini. Ini bagi yang mau pesan sudah ada nomor teleponnya. Oke. Kesana arah Keranggan bro, dan kesana arah Kaloran. Kenal Bapak Yune, kan kita lagi rasa kota. Yang jual masih keluarga bro.
saking jam pinten, Bu? Jam 5 buka. Nah, hari-hari biasa buka terus. Buka terus. Buka terus. Nah, ada acara sih, Mbak. Acara yang enggak buka. Masih beli apa, Mas? Ini beli gablok khas. Khas Bakpia. Gandon ya. Ya, sembong. Sembong. Mantap. Mantap pokoknya, Mas. Khas Sembong, Desa Sembong, Desa Sembong, Dusun Sembong, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ini bagi dulur-dulur yang jalan-jalan atau bersepeda santai bisa mampir nih. Nah, bisa mampir di Warung Gablok Mak Tiah. Nah, niki napa, Bu? Jenang. Senang campur gandeng. Senang ada, janganan ada. Pecel ada, Bu? Ada. Ada di blognya yang terkenal ini. Yang lagi viral. Biasanya saking luar kota juga datang sini nggih, Bu. Banyak. Banyak. Ya. Cuman ini lagi musim pada kerja jadi biasanya ramai, Bro. Sampai antri-antri sampai sana biasanya. Biasanya ini nek iki terus ora mau antri ke pabrik. Ayo gas subscribe, Bro. Nek bukae sejak kapan, Bu? Oh, dari awal pandemi nggih. Nggih, nek napa kantin sekolahan. Oh, kantin sekolahan mau. Berarti ini berkah pandemi nggih, Bu. Berkah pandemi bisa buka di sini. Kalau buka puasa buka sore, Bro. Jangan lupa kalau cari makanan buat buka puasa bisa kesini, mau gablok bagi yang enggak masak ini, gablok pecel senang dan lain sebagainya. Ini yang namanya gablok. Ini ndamelé saking apa, Bu? Saking beras. Beras iki dikukus saking kayu bakar. Oh. Murah, Bro. Rp12.000. Iki pon susuke mboten sah. Mboten sah susuke pon, 12.000 kok. Wah, dikasih gorengan. Kali gorengan.
senangi. Beli apa, Pak? Sarapan bubur. Sarapan. Ya. Tiap hari kesini, Pak, ya? Iya, di sering-sering itu Sabu lah, sarapan bubur. Iya. Sama Mbak Bebu. Alternatif buat perut ya, Pak. Pak, ya. Itu Pak ditampas dulu, Pak. Iya. Ayo makan yuk. Ini sarapan buburnya Sabu. Sarapan bubur sama Mbak Bebu. Kibar bebe tahu. Ini kibarnya. Yang tidak banyak tapi perut bisa kenyang. Oke. Habis ini ke sawah Macul, Pak, ya. Iya, rencana mau tabur itu mes toh? Mes. Untuk pagi. Oke. Selamat kenyang, Pak, nggih. Ya, terima kasih. Semakin siang semakin ramai, Bro. Ibu, terima kasih, matur suwun. Mugi-mugi paring laris, Bu nggih. Amin.